Hello everyone and welcome back to PTT Outdoor. This is Mike and hari ini kita kembali dengan review untuk produk terbaru kita, Tahan Pantera Ultra Hammock with Mosquito Net. Dan untuk hammock ini, dia ada dia punya speciality. Jom kita review Tahan Pantera Ultra Hammock with Mosquito Net ini. Satu-satunya hammock kat Malaysia ini yang boleh tampung up to 250 kg. Lepas ni kita akan cakap kenapa dia boleh tampung up to 250 kg. Size dia 3 meter darab 2 meter. Memang besar, double. Actually lebih besar daripada double. Dan dia datang sekali dengan mosquito net. Now kita akan unboxing apa yang ada kat dalam dia. So seperti biasa, dalam dia dia ada tali ini. Tali ini dia bagi untuk dia punya ikat dia punya mosquito net. Kedua, of course, you ada dia punya hammock. Dan dalam dia juga untuk Tahan Pantera punya hammock, dia ada bagi sekali dua hammock strap. Biasanya orang tak bagi hammock strap untuk hammock, tapi Tahan Pantera series dia bagi sekali hammock strap. Dan dia bukan bagi satu, dia bagi dua. So ini untuk memudahkan korang untuk ikat hammock. Dan dari segi kita tengok close up ni, jahitan dia ada triple stitching. Itu yang penting supaya dia boleh tampung lebih banyak berat. Dan juga jahitan untuk bahagian kat tepi ni, untuk hammock biasa dia orang akan jahit kat bahagian sini. Dia macam satu loop, so senang nak koyak bila tarik dan under pressure. Tapi kalau kita jahit macam ini, bila tarik dia punya pressure lagi distributed. Dan kita boleh nampak kat sini yang carabiner yang diorang bagi ni ialah jenis yang heavy duty punya, bukan jenis yang cikai-cikai punya. So memang bagus dari segi dia punya material. Dan of course dia ada parachute punya fiber yang kita boleh nampak kat sini. Fiber dia water resistant dan korang tak perlu takut lah nyamuk cucuk tak masuk punya. Dan dia punya mosquito net dia attach sekali. Lepas ni kita ada yang sudah buka punya dan kita akan tunjuk macam mana dia punya structure. Berat hammock ini hanya 1.15 kg. So untuk yang hiking atau camping pun sangat sesuai sebab dia ringan. Untuk yang travelling pun boleh sebab tak berat. Jujur, kalau hammock biasa lebih kurang 1 kg macam tu. Ni kita dah ada Tahan Pantera Ultra Hammock with Mosquito Net yang kita sudah pasang. And seperti yang korang boleh nampak, pertamanya mosquito net dia memang sudah attach sekali kat sini. Dengan kita ada letak extra punya reflective stripes kat bahagian atas sini supaya orang tak langgar hammock korang time malam-malam. Keduanya, tali ini yang tadi kita tunjuk, dia untuk tegangkan dia punya mosquito net. Dan bahagian sini penting, ini hammock strap supaya mudah korang untuk ikat. Bayangkan ini korang ikat kat pokok dan carabiner dia gantung sekali terus kat mosquito. Dia punya hammock strap senang sikit. Kalau korang tarik pressure kat sini, tak ada masalah. Okay. Keduanya, size seperti yang saya cakap, memang korang boleh nampak sangat besar. 3 meter darab 2 meter. Dan satu lagi yang pentingnya, bahagian zip ini, dia bukan pakai zip yang kecil, bukan yang hitam kecil tu, tapi dia pakai zip besar supaya korang punya zipper tahan lagi lama. Lepas kita buka, dalam dia ada dia punya phone pocket dengan atau korang letak apa-apalah, phone ke power bank ke kat dalam tu. Dan dia punya bag ni attach sekali dengan dia punya badan, so korang tak perlu risau bag ni hilang atau bag ni terbang awal-awal pagi. So untuk tahan hammock, tahan Pantera hammock ini, dia versi keempat untuk tahan punya hammock range. Dan so far kita punya feedback memang bagus untuk ini. Dan dengan harga RM129 saja berbanding dengan brand-brand kat luar, benda yang korang dapat ialah 3 meter darab 2 meter, 250 kg, ada sekali mosquito net dan dia free sekali hammock strap. Jauh lagi murah berbanding dengan brand lain, tapi kualiti memang diorang jaga. So untuk yang berminat, boleh klik link kat dia punya, kita punya description sana. Dan kalau yang suka review-review macam ni, boleh subscribe kat kita punya page, di mana kita akan buat lagi banyak review untuk produk-produk lain yang ada kat PTT Outdoor dan juga yang ada kat dunia outdoor. Thank you guys, I'll see you in the next video.